Kinerja dari wasit yang memimpin jalannya laga antara Dewa United dan Persib Bandung di lanjutan Liga 1 2022 tengah mendapatkan sorotan tajam dari bobotoh. Pasalnya, wasit yang memimpin laga tersebut dinilai merugikan Persib Bandung di mana saat sosok Ciro Alves yang sedang melakukan penetrasi di daerah pertahanan Dewa United harus mendapatkan tackle keras namun tidak diindahkan oleh wasit dan hanya berbuah tendangan gawang untuk Dewa United. Padahal Ciro Alves jelas-jelas dilanggar di depan dari wasit pinggir gawang dan bola belum keluar dari lapangan. Namun wasit yang memimpin jalannya laga tersebut malah memberikan tendangan gawang kepada Dewa United. Kejadian tersebut disamakan bobotoh dengan laga antara Persebaya melawan Persik Kediri beberapa waktu lalu di mana Persebaya Surabaya juga dirugikan oleh kepemimpinan wasit yang memimpin jalannya laga tersebut. Selanjutnya Persib Bandung bakal bertemu Persis Solo di lanjutan Liga 1 2023 dan patut dinantikan apakah Persib Bandung mampu mempertahankan rekor tak terkalahkannya di Liga 1 2022